Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, semoga kita diberikan hidayah, diberikan rahmat, dan dibarokahi oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, gue lagi mau menir lagi nih. Kita ngeplok bareng, tapi di luar showroom nih. Iya, tapi masih showroom. Dalam lingkungan showroom. Betul, Bang Dedi. Nah, kesempatan hari ini kita mau ngevlog lagi ya berdua di Rosa Mobil Bekas dan Menir Mobil Bekas. Jangan lupa like and subscribe serta komen dan share-nya agar channel kita berdua makin mengudara. Betul. Nah, betul. Di kesempatan hari ini Bang Dedi kita ada kedatangan mobil lagi nih. Kita ada produk baru. Produk baru. Apa mobil tuh? Mobil baru yang baru kita bayar. Ah. Insya Allah harganya benar-benar rekomendasi buat kalian semua. Betul. Gue bilang nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah. Tapi nah, untuk pasaran harganya masih di bawah rata-rata. Oh, ya, saudara. Masih kejangkau lah, masih Bang. Masih kejangkau dia. Dan tuh, masih di bawah pasaran rata-rata. Mobil apaan tuh? Kita mobil... ada mobil Jazz. Oh, Jazz RS. Nah, Jazz RS. Gue baru datang nih. Ini mobil belum dicuci, Nir. Belum ya? Belum dicuci sama sekali. Tapi gue pede karena ini mobilnya seger. Betul. Ini Jazz RS 2009 Matic ya, Bang. Betul. Didi? 2009 warna Matic warna putih. Ini 115 sampai jadi ya. Tuh. Nah, untuk ininya apa pajaknya nih? Pajaknya. Pajaknya bulan 8. Bulan 8. Ini pajaknya untuk plat di SNK. Heeh. 2024. Oh. Untuk iya, pajaknya ini kebetulan mati, tapi nanti kita perpanjang. Nominalnya berapa tuh Bang Dedi? Nominalnya 3,1. Oh, normal lah ya. Ya, tapi kita perpanjang pasti turun ini. Oh, ada penyusutan. Ini platnya plat Serpong, Tangerang Selatan. Betul. Atas nama perorangan. Berplat ganjil. Warna putih. Jazz RS 2009. Nah, untuk kilometer berapa nih Bang Dedi? Kilometer gue belum tahu. Oh, belum. Baru gue bayar soalnya. Coba kita intip. Ayo, kita lihat. Kita intip kilometernya. Kilometernya gua rasa sih normal ya. Karena ini tahun 2009 kilometernya 135.000. Oh, masih normal lah ya. 135.000 gua rasa masih normal banget. Normal, ya, betul. Karena ini mesin udah sekitar 11 tahunan ya. Iya. 2009 sekarang betul. Udah 2021. Berarti oh, sekitar 12 tahun. Iya. 12 tahun kilometernya 135. Berarti terhitung rendah dong Bang Dedi. Coba lu aja lu bagi 135 ya? Dibagi 12 tahun. Oh. Per tahunnya ketemunya berapa kilometer? Iya, betul, ya, betul, betul. Berarti masih rendah lah. Ini mobil gue rekomendasi benar-benar masih jarang pakai. Tuh. Dan mobilnya benar-benar masih bagus banget, masih seger. Cuman nih di retrimnya sarung jok. Iya, udah sarung di retrim. Jok. Udah di retrim. Jadi pake dia kulit. Kulit. Berarti yang tek. Ininya dibongkar ya, ini dia. Betul, betul. Aslinya betul, betul. Ya. Enggak. Aslinya ada, masih ada. Sorry, oh, masih sarungan ya. Berarti masih sarung jok, bukan retrim jok paten. Betul. Masih sarungan. Dia udah spesifikasinya gua jelasin ke kalian sedikit. Dia udah retractable, udah electric mirror, sudah tilt steering, tapi memang belum teleskopik dan juga dia tectonic-nya udah ada di setir ya. Steel. Gitu. Mobil modelnya mewah, mesinnya masih bagus. Yuk kita lihat semua dalaman mesin. Kita coba dalaman mesin. Nyalain, Nir. Mesinnya masih kering banget ya, dan ini masih garing. Gue jamin ini nggak ada yang rembes. Kalaupun ada kotor-kotor biasa ya, ini belum gue rapihin, belum gue bersihin. Iya, biasa pemakaian ya, lah. Pemakaian. Masih normal kategorinya. Dan di kap mesin pun masih rata nih. Masih rata, nat-natnya masih oke. Okay. Ya. Masih bawaan pabrik, lampunya pun masih bawaan pabrik. Bull head apron masih bawaan pabrik. Masih oke. Okay. Ruang mesin masih asli, belum diapa-apain. Iya, betul. Yuk kita lihat clean body. Oh iya, Nir, gue lupa jelasin. Di peleknya. Di peleknya ini udah. Oh, bukan bawaannya. Udah di upgrade. Upgrade ya, betul. Ini biasanya anak muda nih. Betul. Tapi ringnya ring berapa nih, Nir? Biasanya sih ring 15 ring nih. 4, ring 16 nih. 16 ya. 16, ring 16. Ya, dia udah ada body kitnya di samping. Kalian lihat, guys. Tuh. Gua jamin 115 buat kalian harganya menarik. Iya.
terjangkau. Terjangkau. Dan ini masih bisa nego. Yang 115 masih bisa nego tuh. Masih bisa nego. Ini nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak ya guys. Tuh. Semuanya masih bersih, masih rapi. Tuh dalam-dalaman masih rapi. Lu lihat sendiri. Oke. AC gue cek masih dingin, masih gak ada masalah. Kaki masih enak semua. No problem. Ya, Honda Jazz RS 2009 Matic. Matic. Ya, dia yang model Mugen ya. Betul. Gue rasa ini yang paling terbagus dan termurah ya buat kalian semua. Nah, Bang Deddy nih, kita tadi bicara cash. Kalau kreditnya bisa nggak sih? Bisa kredit. Nah, itu kreditnya kita udah ngitungin belum tuh? Kreditnya kita udah hitungin estimasi DP. DP-nya bisa DP 20-25 lah. 20-25 ya? Iya. Nah, kalau untuk angsurannya nih Bang Deddy? Angsuran sekitar 2,9-an. 2,9 selama 47 bulan. Betul. Estimasi. Oke, Nir, kita ada satu lagi, Nir. Mobil apa lagi tuh, Bang Deddy? Kita ada mobil ini nih. CRV. CRV. Hey guys, CRV nih. CRV 2007. SNK-nya lu pegang nggak? STNK-nya lagi diperpanjang. Lagi diperpanjang. Biarin, nggak apa-apa. Nah, ini CRV 2000 berapa? 2007 ya, Bang Deddy ya? 2007. Ya, yang 20 Matic. Warna abu-abu. Ini dia nih kenampakannya nih. Ya. Tuh. Semuanya masih oke lah ya Bang Deddy ya. Berplat genap. Pajaknya. Pajaknya lagi diperpanjang bulan nih. Bulan 5 lagi diperpanjang. Oh. Sekarang bulan 3 ya, lagi kita perpanjangin. Lagi perpanjang, betul. Betul. Jadi terima hidup nih kaleng 2007. Nih, bulan 5 2022. Ya. Ini plat Tangerang ya. Plat Tangerang. Nir, hidupin Nir. Siap. Warna grey yang 2000 cc. Body semua masih bagus ya, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Ini mobilnya garing banget loh guys, masih aman banget. Oh, di samping dia. Gue rekomendasi buat kalian semua, ini mesinnya masih halus ya, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah, nggak ada yang rembes, mesinnya masih enak, nggak ada yang pincang juga. Kap mesin dari baru semua, dari baru ya, dari baru, dari asli. Bullhead semua sama apron, nggak ada yang tengok, nggak ada yang keriting. Betul. Semuanya masih aman. Dalam bawaan pabrik. Dan harganya Nir, rekomendasi juga Nir. Berapa tuh harganya Bang Deddy? Buat pemirsa nih agan-agan yang nyari mobil CRV tentunya. Gua buka harga 110, buka harga 2007. Masih kemahalan nggak? 110, tapi nego ya? Nego sampai jadi. Nego deal sampai jadi. Negonya di showroom ya, jangan di rumah. Jangan by phone. Capek. Sambil jajal, sambil cek unit, sambil test drive. Betul, apa? Test drive. Nego sampai jadi. Ngadu rokok, ngadu bako. Ngadu bako, ngadu kopi. Ya. Yeah. Sampai jadi, sampai deal. BPKB dan SNK ready semua, surat-surat aman. Iya. Dan ini pun gue jelasin sama kalian, mobilnya nggak bekas nabrak dan nggak bekas banjir. Iya. Ya, masih aman terkendali. Masih aman. Kita lihat kondisi fisik dalam. Interior. Kalau interior dia udah di retrim ya, Nir ya? Sudah di retrim, udah. Udah di retrim. Ini yang 2000 cc ya. Dia udah ada di belakang, udah ada monitor. Monitor headrestnya. Headrest sudah tersedia. Nah, ini belakang dalaman bagasi. Ya, guys. Tuh, daleman juga masih ada. Semua masih rapi, nggak ada yang pengok, nggak ada yang bekas banjir. Betul. Semuanya masih bersih, masih aman. Berarti masih aman ya, Bang Deddy ya. Untuk mobilnya pun gue rekomendasi banget, Nir. Karena iya. Kondisinya benar-benar enak banget dilihat. Dan wow. Enak banget rasanya. Pokoknya cocok lah untuk di dalam kota ya, Bang Deddy ya. Betul, betul. Mobil di dalam kota. Fitur-fitur kenyamanannya pun ada lah. Honda lah. Honda mah luar biasa deh. Iya. Kalau Honda. Nah, ini tadi case-nya di 110. Case-nya 110. Nah, 110. Kalau untuk kredit nih Bang Deddy. Bocoran buat agan-agan. Enggak beda jauh sama itu, Nir. Enggak, sama Jazz 2009. Oh, jadi DP 20-25. 25 angsuran sekitar. Angsuran estimasi.
2,9. 2,9an. Selama 47 bulan ya. Selama 47 bulan. Betul. Langsung nego ke gua atau ke Menir ya, saudara-saudara. Ya. Mudah-mudahan mobil yang gua reviewin ini jadi rekomendasi maupun pertimbangan buat kalian yang membutuhkan mobil mobil-mobil dalam kota ya. Dalam kota, iya. City car maupun SUV. SUV. Kita ada juga nih Innova abu-abu Matic. Matic. Nah, tipe G. Tipe G tahun 2010. 2010. Nanti warnanya sama sama ini, warna iya. Grey. Oh, warna grey sama iya. Ya. Jadi yuk, kita mau lihat. Mau dilihat Bang Didi. Yuk, kita lihat yuk. Ayo, boleh. Ayo. Ya, nah, ini nih kali ya. Kenapa Innova G tahun Matic. 2010 bertransmisi otomatis. Betul. Abu-abu ya warnanya abu-abu. Bang Didi. Betul. Nah, ini yang bukan belum berarti belum barong nih Bang Didi belum ya. Barong, belum barong ya. Benar. Oh. Ini sounding lagi nih untuk harganya berapa nih Bang Didi ini biar DP 25 ya. Kalau cash-nya dulu deh kita bicara cash. Bicara cash 125 kali ini. 125 ya. 100. Buka harganya 128 ya. Tapi 125 kali 125 ya. 125 deh. 125 dah, enggak apa-apa dah. 125 juta gua jual buat kalian semua. Betul. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ya, nego tipis apa nego santai, nego santai aja ya. Masih bisa nego. Nego langsung dah. Mau nego ngadu kopi juga. Nego ngadu bako juga. Ya, siap, betul. Kita siap sedia. Nah, jadi nah kalau untuk kreditnya Bang Didi. Kreditnya gua belum nanya, nir ke leasing lu udah ada bocoran belum? Dia nggak beda jauh sama manual katanya. Nggak beda jauh sama manual. Kemarin lu udah minta hitungan berapa? Kemarin itu DP sekitaran estimasi sih 30-an. DP 30 juta? Angsuran? Angsuran 3,3-an. 3,3? Selama 47 bulan. Selama 47 bulan. Nah. Ya guys ya, saudara-saudara. DP? 30. 30 juta. Angsuran? Angsuran? 3,3 selama 47 bulan. 3,3 selama 47 bulan. Betul. Pokoknya nego aja langsung ke sini. Iya, kalau untuk DP lah bisa dikurang-kurang bisa lah. Dikurang-kurang. Angsuran pun kita bisa nego-negoin dikit lah. Iya, kita enggak penting enggak terlalu jauh. Enggak kaku-kaku banget sih. Benar. Kilometer pun 168-an. Enggak terlalu tinggi lah kalau buat ukuran 2010 ya. Iya, masih rendah. Masih luxury banget karena kondisi pun dan mobil ini terawat nih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Mah. Iya, benar. Buat kalian juga pun nggak ada masalah ya. Saudara beli mobil ini, insya Allah nggak ada masalah. Matic-nya semua kayak kakinya, mesinnya masih aman. Tuh lihat guys, interiornya semua, ban-bannya juga masih tebal. Ya, gua buka 125. Nego sampai jadi, pokoknya gitu. Cuman jangan terlalu ekstrim. Nah, iya. Ntar buat ditas. Ntar ditawar 105. Buka pelur yang ada. Gitu. Oke, Bang Deddy, itu tadi ada Jazz RS 2009 Matic ya, warna putih. Ada Innova. Ada Innova G Matic 2010 warna abu-abu dan CRV. Dan CRV Matic 2007. Insya Allah nah. Harga yang gua tawarkan bisa menjadi standar rekomendasi kalian semua. Iya. Khususnya pencari mobil used car atau mobil betul. Bekas. Dan ya. Harga ini masih bisa nego ya, Nir. Masih bisa menego. Lagi masih bisa nego. Baik DP maupun angsuran, insya Allah kita betul. Masih. Langsung aja ke sini. Ya. Ke alamatnya, Nir. Alamatnya kita Bursa Auto Palem Semi, Blok A5, nomor 2. Namanya, Nir? Mutiara Motor. Mutiara Motor. Cuman kontennya ya. Kita Derosa Mobil Bekas. Menir. Iya, Menir Mobil Bekas. Tuh. Terus, saudara, langsung ke sini, langsung. Iya. Nomor telepon lu, Nir. Sebutin, Nir. 08151428991. Itu ada WA-nya. Betul. Saya ulangi, 08151428991. Itu ada WA-nya. Oke okay ya. Ya, langsung telepon Menir atau telepon saya langsung di konfirmasi. Iya. Dan jangan lupa like and subscribe serta share channel kita berdua. Betul. Derosa Mobil Bekas. Tolong di subscribe ya. Channel-channel kami berdua. Iya. Saudara. Derosa Mobil Bekas dan Menir Mobil Bekas serta ada Deden Jeki channel katanya. Waduh. Request. Biar merongos dulu. Iya. Dia driver handal kita lintas provinsi. Ya.
Yaudah guys ya. Oke, sampai di sini saja ya review kita untuk update stok terbaru ya, Bang Deddy. Betul. Apabila ada kata-kata atau tingkah laku kita yang kurang berkenan dan tidak sopan, betul. Saya mohon dimaklumi, kami semua mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Ya. Ditutup Nir. Ya, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Rosamel Bekasi.